dari selama ini beternak itu respon dari teman-teman komunitas kambing Etawa Kaligesing seperti apa Pak, ke peternak sendiri seperti itu? Biasanya ngerangkul gitu Pak ya, tetap ya meskipun pernah juga beda tapi tetap dirangkul juga Pak ya, kujub Pak ya dari sini. Teman-teman peternak lain juga sering kesini, sering saya juga sama-sama Pak Yasan masih lalu kami. Oke, mungkin Pak kalau dari susunya yang di lengan perah ini sudah berapa lama Pak? Mungkin waktu jedanya sampai berapa lah Pak? Kalau kita ambil susu dari yang baru melahirkan sampai sekarang sampai birahi. Sampai birahi. Sampai birahi. Jadi kalau udah birahi mungkin kalau sudah kawin, kalau masih bisa diperas ya diperas. Kalau mungkin sudah jadi mungkin nggak bisa. Mungkin. Belum pernah ini, belum coba Pak ya. Belum coba. Makanya kalau teman-teman itu kan mungkin kalau udah ini udah birahi kan langsung jadi sampai usia berapa saya sendiri juga belum pernah ya. Makanya coba dulu. Nah, coba dulu. Pengalaman berarti belum sampai segitu. Nah, ya. Belum. Sa hasilnya berapa lah kita terima, mungkin anak-anaknya kan udah besar, mungkin udah berkurang susunya. Kalau mungkin waktu masih baru melahirkan susu kan melimpah. Iya. Tapi di 3 bulan ini masih melimpah atau enggak ya? Kayaknya udah berkurang. Sudah berkurang ya? Sudah. Bahkan ya sudah. Bagus. Hijauan tetap ya untuk anak-anak. Hijauan tetap. Pokoknya saya hijauan tetap. Ini di 7 ekor yang di perah ini Pak ya, ini sudah ada yang dikawinkan atau enggak? Belum ada? Belum ada. Oh, nunggu birahi dulu. Nunggu birahi dulu. Nah, kalau saya, mungkin kalau dari teman lain mungkin buru-buru dikawinkan kan masalahnya kan mungkin cepat dapat anak. Tahan dulu, saya tunggu dulu sampai indukan ini birahi dulu, nanti baru kita kawinkan. Oh, ini dalam 3 bulan ada yang 2 bulan setengah, ada yang 3 bulan Pak ya. Ini belum kelihatan Pak ya. Belum kelihatan. Ini total indukan berapa ekor Pak di sekarang ini Pak? Kalau sendiri aja tuh 13 ya. Kepala merah pun kan ini dari hamil nih. Ini awal, anakan yang pertama ini awal, Pak ya? Awal-awal kita datang itu anakan pertama. Sempat jual nggak Pak di 35 ekor? Belum. Belum menjual atau mungkin nggak ingin jual lagi? Jual. Belum ya Pak ya? Kalau tawaran-tawaran dari teman-teman luar sana gimana Pak? Ya ada yang kemarin mau bibit tapi nanti dulu. Biar terkenal. Penasaran dengan hasil breedingan jenengan ini Pak ya. Berarti mungkin kalau intinya kalau teman-teman pemula kalau ingin beternak langsung terjun langsung gitu Pak. Ragu-ragu gitu Pak. Kalau setengah-setengah tidak usah. Kalau saya tidak bisa. Harus fokus. Pengalaman dengan yang sampingan dengan yang asli menekuni itu beda Pak. Beda Mas. Ada berarti pernah lihat di contoh-contoh yang lain Pak berarti Pak. Kemarin aja kita pas repot. Waduh, kepala kabut ya. Makanya kita harus fokus itu Pak. Ini kan dengan 9 ekor Pak ya. 9 ekor dengan nambah kandang yang di belakang ini karena anak sudah mulai besar, nambah lagi. Nanti kalau ini bulan kedepannya ini kan juga akan ada lahiran juga Pak. Ini kan termasuk nanti kalau jenengan pelihara lagi juga nambah lagi. Nambah ya. Lagi otomatis ya Pak. Otomatis nambah kandang, makanya masih ada dua lokal. Di sana Pak ya, belum masih judul Pak ya. Belum jadi. Masih ada dua lokal mungkin untuk 4 ekor indukan bisa. 4 ekor indukan bisa. Tapi kalau anak-anaknya itu nanti juga juga bisa toh Pak, kalau sudah bisa ini kan sudah agak besar ini Pak ini. Biasa nanti.
sudah bikin bok lagi agak besar lagi. Bok agak besar di sini lagi Pak ya. Arah tengahnya juga bisa. Bisa. Lahannya juga teman-teman kalau lihat tanahnya juga luas Pak ya. Ini diniatkan untuk beternak atau seperti apa Pak ini? Ini kan juga rumah sendiri. Peti peternakan juga membuat rumah-rumah sendiri. Terus yang bikin gubuknya itu kan enggak sebesar itu dulu Mas. Kita mau rencanakan bikin alas pokoknya kasibu coba ya. Enggak kehujanan untuk istirahat di situ. Ternyata malah betah di sini. Malah betah di sini. Di rumah itu paling saya 3% 5% lah iya. di rumah sendiri. Kalau menurut jenengan ini kalau beternak ini membosankan atau enggak ya Pak? Kalau notabene jenengan kalau lihat dari latar belakang dulu kan sebagai pekerja Pak ya. Iya. Di proyek-proyek yang duitnya yang per bulan juga fantastis gitu Pak ya. Ini seperti apa Pak kalau di peternakan ini? Kalau di proyek itu kan kita kan di uber-uber Pak. Uber-uber. Kalau di Bapak ada terfaktor usia juga ada mendekati 60. Makanya kalau sekedar untuk cari ramban dengan paling nggak 2 jam, 3 jam kan sudah kurang. Tapi kan bisa istirahat. Enggak kita enggak tergantung itu Pak. Waktunya kita santai, ada panggilan kerja ya Pak ya. Kalau dulu kan ingin kumpul sama keluarga berapa minggu Pak? Berapa bulan sekali atau berapa? Saya waktu di Sumatera di Tanjung Enim Bukit Asam dulu saya 3 bulan cuti di 10 hari. Cuti 10 hari. 10 hari, 5 hari itu untuk perjalanan PP. PP. Tapi di rumah itu cuma 5 bulan, 5 hari. 5 hari Pak ya. Kalau ini kan bisa tiap hari ketemu anak cucu istri. Mungkin kalau sekarang Pak, kalau dibuat bisnis peternakan ini menurut jenengan ini seperti apa Pak? Bagus atau mungkin potensinya bagus sekali? Kalau kita misalnya nggak susu sebagai terus sudah segitu. Kalau ingin kita kebutuhan untuk di desa saja juga ya, cukup Pak ya. Apalagi kita jual anakan Pak ya. Aneh. Tapi ya sabar dulu untuk anakan dilepas. Jangan dulu. Teman-teman memang kalau ingin bertanya seperti apa dulu peternakan untuk sharing-sharing monggo silakan ke datang ke Bila Sejuro, tapi untuk penjualan memang belum dijual ya Pak. Tidak tahu nanti kalau berubah pikiran karena karena memang semakin besar semakin kandangnya juga harus nambah gitu Pak. Nambah, makanya itu. Makanya kita kan sambil mikir-mikir. Tahu mungkin lah peranakan dari sini di piara sampai besar sebesar semua kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan terbatas saja. Terbatas. Mungkin akan dipilih yang mungkin ser ke jenengan gitu Pak. Saya nanti misalnya. Mungkin kalau jenengan kan belum pernah beternak penemukan Pak. Menurut jenengan ini breeding ini bagus atau enggak sih Pak? Bagus. Misalnya nanti penemukan kan ada misalnya yang pejantan-pejantannya misalnya kita lepas untuk korban kan ya harganya kan enggak sama Mas dengan kambing pasaran. Sudah agak sedih lagi Pak ya. Jadi indukannya sudah besar semua nanti ya. Terus nambah terus yang betina kita tetap buat indukan ya. Mungkin yang dijual mungkin yang jantan Pak ya.